senyum-senyum aja sih, senyum-senyum terus kayak diulang lagi, mau lagi, diulang lagi kayak gitu. Kalau anaknya anak dokter sendiri tadi, Mas Gibran tadi, pertama lihat responnya seperti apa gitu, komennya? Karena cowok kali ya, senyum-senyum aja sih, senyum-senyum terus kayak diulang lagi, mau lagi, diulang lagi kayak gitu. Kalau ponakan yang cewek-cewek, nah itu beraksi lah mereka dengan gayanya masing-masing. Cuma karena lebih cowok lebih cool ya. Apa ada keinginan juga gitu anak pengen jadi penyanyi seperti Manda juga gitu? Untuk saat ini sih enggak sih, maksudnya belum ada arah-arah ke sana gitu. Kayaknya juga anakku juga lebih suka yang kayak kalau yang kedua lebih suka yang sport gitu, main bola. Yang pertama itu sukanya science kayak gitu-gitu. Dan belum ada sih ke arah sana. Memang kan kalau perempuan lebih gampang ya kelihatan. Cuman kalau anak-anakku sih cowok-cowok pada ini semua apa namanya, nggak ada yang suka sih nyanyi. Cuman ya sekedar kayak apa sih nursery rhymes gitu-gitu ya namanya anak kecil. Cuman untuk dia menunjukkan bakat menyanyi sendiri enggak, paling tertarik sama piano atau musik, dia seneng dengerin musik. Let it flow aja sih aku mah. Kayaknya hampir enggak ada ya Dok ya sekarang program khusus lagu anak ya kalau aku lihat sih ada sih sebenarnya di salah satu stasiun TV, tapi nyanyinya juga lagu orang dewasa. Iya, maksudnya itu. Jadi kan kalau dulu kan tanya memang banget, temanya kan anak-anak ya Mbak Siti ya, ya. Maksudnya dulu ini Dok Messi ini angkatan Cikita Medi, Joshua. Iya, iya Cikita Medi, Joshua, Kak Agnes Monica. Ya, itu ya. Trekwekwek. Nah, dulu kan juga jadi emang lagi ya, ibaratnya zaman boy band gitu ya. Nah, itu tuh zaman menyanyi cilik tuh dulu. Iya, iya, iya. Karena dulu juga menjamur gitu ya penyanyi. Iya, benar. Sekarang hampir gak kedengeran gitu. Iya. Ya, bisa dihitung jari dan juga program khususnya yang di TV nasional juga hampir gak ada ya gitu. Iya, itu pun juga mungkin karena keterbatasan juga, mereka yang nyanyi anak kecil, formatnya anak kecil, tapi tetap lagunya lagu dewasa. Itu sih yang sayangnya belum banyak lagu anak-anak gitu. Kalau dulu kan benar-benar temanya tema anak-anak ya, misalnya berkebun, segala macam lah memang anak-anak. Kalau sekarang lagunya yang nyanyi anak-anak, tapi masih cinta-cinta juga gitu nyanyinya.